Berhamburan dan berusaha kabur itulah yang dilakukan siswa sekolah yang sedang berada di salah satu warnet di kawasan Terminal Manggul Lahat ketika Satpol PP melakukan penggerbekan. Belasan pelajar diamankan petugas dan dibawa ke kantor Satpol PP setempat untuk didata dan diberikan bimbingan. Razia dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelajar yang kerap bolos saat jam sekolah. 15 orang pelajar dari beberapa sekolah, ada SMK, bahkan ada yang SMP. Sebenarnya kita akan berikan teguran pertama, kita akan suruh persekusi, tapi mereka tidak akan kita lepaskan kalau tidak orang tua yang ikut. Akan kita berikan surat pernyataan agar mereka tidak melaksanakan tindakan seperti lain. Sebelum dikembalikan ke orang tuanya, para pelajar diberi hukuman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jamil Hasan, Kompas TV, Lahat, Sumatera Selatan.